Teman-teman, rencananya saya akan memasang armrest pada mobil Honda. Honda yang bisa dipasang armrest ini adalah Honda BBM. BBM itu BRV, Brio, dan Mobilio. Kita keluarkan dari paketnya. Ini adalah kaki armrest. Kita taruh sini karena warnanya gelap. Dan ini adalah slotnya. Ini slot. Dan ini kaki. Kakinya. Kemudian yang ini adalah armrestnya. Armrest kalian konsul box ya. Armrest atau dan konsul box ini fungsinya macam-macam. Pada bagian belakang, ini belakangnya. Maaf, tangan satu jadi agak susah. Ini adalah support USB. Support USB untuk ngecas HP bisa. Dan ini adalah tempat minuman. Nah, tempat holder cup ya. Atau holder bottle. Kemudian dari sini ini bisa tempat HP, dan di sini ini ada LED ya, lampu LED. Ini lampu LED-nya dan ini tempat baterai. Tempat baterai ukuran kecil. Ukuran kecil, ini lampunya. Jadi saat kita buka ini bisa menyala. Dan ini ada tempat ya seperti dompet atau apa gitu ya. Macam-macam. Ini dapat kabel USB. Dan bagian depan ini ada USB juga. Ini ada USB juga. Jadi semuanya ada 7. Ya. Ada 7. Belakang 4. Depan 2. Agak susah, tangan satu. Kemudian ini diberi baut 10. Baut 10 pcs. Mungkin nah ini baut 10 pcs. Baut ini dipasangkan pada sisi atas 4 biji, 1, 2, 3, 4 untuk di atas slotnya, mengikat sini, kemudian yang 5, 6 itu di tengah, 5, 6, kemudian di bawah 7, 8, 9, 10. Yang bawah itu silahkan mau dipasang atau enggak, supaya armrestnya bisa plug and play, bisa dicabut dari dudukannya. Terserah kalian aja. Dan hati-hati waktu saat memasang.
Ini adalah lubang posisi handle rem tangan. Artinya ini posisi di depan. Nah, posisi di sini waktu di mobil. Dan ini ada slot. Slot ini posisinya harus diperhatikan. Karena baut lubang baut itu posisi pada sama semua. Tapi kalau salah pasang, armrestnya tidak bisa maju mundur. Bisa maju tapi stuck dia. Atau mundur dia stuck. Nah, supaya kita bisa tarik tangan rem tangan, maka slot yang belakang ini posisinya harus di belakang. Slot yang ini yang bisa, nah ini tidak ada batas, ini di belakang. Supaya waktu kita tarik armrest bisa mundur, supaya kita bisa tarik rem tangan. Nah, itu jangan sampai terbalik waktu saat memasang. Kaki dan slot, kemudian armrest. Ini kenapa berbeda? Nah, ini dia. Ini miskomunikasi. Nanti saya akan kasih lihat fotonya. Padahal saya pesan minta semuanya hitam dua-duanya. Baik, kali ini saya akan memasang kaki baut antara slot dan kaki armrest yang tadi. Jadi yang wajib dipasang hanya 4. 1, 2, 3, 4. Yang lain terserah kalian, karena kalau yang tadi saya bilang, kalau yang di bawah ini dipasang, ada 4 juga, artinya tidak plug and play. Oke, karena tangan satu, ini bautnya sudah saya siapkan. Saya pasang dulu bautnya ya. Oke, untuk 4 baut sudah saya pasang pada kaki armrest antara kaki dengan slotnya. Ada 4. Tipnya jangan sampai keliru. Ini saya ulang lagi, ini handle rem tangan. Nanti di sini posisinya armrest, supaya armrestnya bisa dimundurkan, maka slot ini yang diperhatikan agar armrest bisa mundur. Itu aja. Karena tangan satu, saya pause kamera tadi. Kemudian kali ini kita gabungkan dengan armrestnya. Ya, kali ini tangan lagi-lagi tangan satu. Jadi saya gabungkan ya. Nah, ini sudah saya gabungkan. Nanti tinggal dipasang di konsol box mobil Honda BBM BRV Brio Mobilio. Nanti tampilannya seperti ini. Dan kabel ini tinggal dicolokkan ke USB yang ada di mobil Honda.
Nanti tampilannya begini. Ini kita tinggal pasang aja. Seperti ini aja. Oke, teman-teman. Kita eksekusi ke mobil. Karena mobil saya BRV, maka cocok untuk pas. Kita mulain. Ini ditempel anak saya nih, Silmi Raisa. Kita mulain. Oke, kita mulai memasang armrest pada mobil BRP. Semoga-moga dengan tangan satu ini memasangnya mudah. Iya, masukkan ke kaki-kakinya dulu. Iya, begini kita tinggal tekan aja nanti dari atas. Aduh, saya silau dari matahari. Kita tekan. Oke, dari sisi kiri mobil BRV kita masuk, kemudian kita tekan armrestnya. Dan sudah kuat, tidak goyang lagi. Terus posisi handle rem tangan sudah pas, tidak mengganggu. Kalau mengganggu, armrestnya bisa kita mundurkan. Kemudian untuk kabel USB kita pasang, pilih salah satu dari tiga, ada tiga di depan, empat di belakang. Kemudian kita colokan ke tempat USB di depan yang sudah ada, cuma ini belum dipasang. Ya, itu aja teman-teman. Pemasangan armrest kalian konsol box untuk mobil Honda BBM, BRP, Brio, dan Mobilio. Kebetulan saya punya BRP. Terima kasih.